Oh, bro. Dua. Jai. Oke, okay, bro, enak kan? Oke, okay, 4-4. So, okay. Feeling good. BTW kalian harus ngerasain jadi OC ya. Kalian harus gimana ya? Sambil ngomong dan harus jago tuh susah banget, mah bro ya. You got friends in me. You got a friend in me. Hey, what's up, Mabro? Apa kabar, bro? Oke, Mabro. Jadi kali ini Ocha bakal ngasih tahu ke kalian nih, Mabro ya. Gasmit KRM nih, Mabro ya. Kita langsung ke lot atau aja nih, Mabro ya. KRM ini salah satu shotgun yang sering Ocha pakai ya, Mabro ya. Sekarang, Mabro, dibandingkan BY ya, Mabro ya. Karena ini lebih sering satu hit sih. Tapi Ocha kadang juga pakai BY, tapi KRM juga enak gitu ya. Oke. Jadi kali ini Ocha kasih tahu aja nih ke kalian nih, Mabro, gunsmith-nya ya, Mabro ya, apa aja. Jadi Ocha pakai muzzle, barrel, stock, perk dan laser. Dan muzzle-nya Ocha pakai Marauder suppressor ya, Mabro ya. Karena ini nambahin damage range, terus bisa dapetin suppressor juga ya. Jadi ke silent suara tembakannya dan bullet spread density-nya juga naik ya, Mabro ya. Oke. Ini pokoknya enak banget ya, Mabro ya, walaupun ini ngurangin AD speed karena shotgun sekarang enggak perlu AD speed sih ya. Enggak perlu. Kecuali season dulu tuh sebelum ada gunsmith ya, Mabro ya. Oke. Masih bisa main quickscope ya. Sekarang tuh kurang enak quickscope ya, jadi lama banget ya, nggak worth it. Nah, yang selanjutnya coba gedein damage range lagi nih, Mabro ya, di barrelnya ya. Dan ini pakai extended barrel yang nambah 20 peluru ini, lumayan ya, Mabro ya. Jadi kalau kalian nggak pakai barrel tuh pelurunya dikit banget, Mabro ya. Apalagi kalau kalian misalnya pakai RTC light extended barrel doang nih, atau ini nih yang barrel satunya nih, dia malah ngurangin peluru ya, Mabro ya. Walaupun dia nambahin mobility-nya jadi lebih cepat, tapi menurut Ocha nggak worth it ya. Mending kita nambahin damage range, terus kapasitas magazinnya menambah ya, bullet spreadnya juga nambah, Mabro. Oke. Okay. Nah, setelah itu Ocha movement-nya Ocha gedein di stocknya, Mabro ya. Ocha pakai no stock ya karena nambahin ini ya, mobility-nya, movement speed-nya ya, AD speed ya, walaupun AD speed sebenarnya nggak perlu banget, yang penting kita mobility-nya gitu ya, biar lebih enteng bos nyatanya. Oke. Okay. Dan perk-nya ini speed up after kill. Oke. Okay. Jadi ini kayak apa ya, season sebelumnya ya, Mabro ya, Ocha pakai shotgun tuh. Jadi kalau nembak kan misalnya kalau dulu skin birunya tuh nambahin kecepatan ya sekali nembak, dan kalau musuhnya mati kita ngekill, kita nambah movement jadi lebih cepat gitu, Mabro ya. Oke. Okay. Nah, ini sama ya. Jadi kita pakai speed up after kill, oke. Okay. Walah, ini Ocha ngapain ya? Ocha ngadet ngomongnya. Kalau BY15 kemarin Ocha nggak pakai speed up after kill sih, Mabro ya. Tapi kayaknya mulai sekarang Ocha pakai speed up after kill karena lebih worth it sih, oke. Okay. Terus Ocha lasernya MIP laser 5MW. Nah, ini nambah heavy fire akurasi ya, karena kita main heavy fire ya, bukan di scope. Terus sama sprint to fire speed, Mabro, oke. Okay. Kita langsung aja nih, kita cobain aja nih, Mabro ya. Kita cobain ke ranked, oke. Okay? Kita main apa ya? Ranked match aja ya deh, oke. Okay? Kita langsung main domination atau hard point ya. Kita langsung gaskan, oke. Okay? Let's go, Mabro. Ya. Oke, Mabro ya, Ocha udah di dalam game dapetnya firing range ya. Ini termasuk map yang gede, kita coba aja tapi ya pakai Shaolin KRM. Apakah enak ya? Harusnya sih di map kecil ya, kayak Crest atau di Nook Town gitu ya, Mabro. Tapi enggak apa-apa lah. Oke, langsung aja. Kita langsung gaskan, Mabro. Kita langsung push. Oh, Mabro. Dua. Wah, Mabro. Duh, dapat 3 itu ya. Harusnya Ocha jangan paksa ya. Ocha terlalu maksa orangnya, tapi enggak apa-apa lah. Karena Ocha orangnya memang barbar, Mabro ya. Barbar dari lahir. Jai. Oke, okay, Mabro, enak kan? Oke, okay, 4-4. 4 kill langsung, Mabro ya. Oke. Okay. Mantap. Sabar dulu, Mabro ya. Oke, okay, nice banget ya. Gokil. Oke. Okay. Nice. Kita kemana ya? Butuh yang ini. Apa? Yang kecil-kecil tempatnya, Mabro ya. Nice banget.
Kalian betul sambil lompat ya, mainnya sambil lompat-lompat itu enak. Menurut aja kayak lebih jauh aja gitu. No, ditembusin. Ah, sayang sekali ma bro ya. Oce langsung udah annihilator. Cepat kali kan? Enak ini senjatanya BTW ma bro ya. KRM, pakai gun speed aja deh. Percayalah, enak banget. Long range oke, movement juga oke menurut Oce. Di sini ada BTW. Ya kan, I told you. Mana kalian? Jangan ngumpet-ngumpet ma bro ya. Oke. BTW, B, apa kabar? Wah, oke ma bro, B-nya. Weh, nice banget loh. Yoi, B-nya. Aku mau pakai CR, ini CR-nya enak nih. Oh, Ocha soto emang bro, Ocha soto, jangan ikut ya. Udah kill berapa Ocha? 17 mati 3, ya lumayan lah ma bro ya. Wah, losing A gak tuh? Oke, ma bro. Reload loh. Nah, mantap cuy. Oke, kita capture langsung ma bro lagi ya. Hey. Dilompatin. Nah, sudah tahu ketahuan banget itu bakal lompat kayak begitu ma bro ya. Itu kocak sel sebenarnya sama yang graffiti spikes gitu. But's okay lah. Oke, okay, ma bro, nice. 20 kill di round pertama ya, lumayan bayang. Lumayan banyak. Ngomong apa tadi Oce Battery? Oke, Oce mau ke B deh. Let's go ma bro ya. Hey, UAV, can you destroy it, bro? Bilang, iya. Ya, konten. Weh. Ma, nggak lihat sumpah. Yang graffiti specs BTW ngebug tuh. Kalau graffiti specs orangnya bisa hilang BTW ya. Ayo, sini. Ayo, ma bro. Oke, mana di mana BTW orangnya? Nice banget loh. Oce capture sendirian ma bro ya. No, dia ulti juga. Asem. Coba nggak ulti tuh. Gak apa-apa ma bro. Kita acak-acak langsung lagi, oke? Okay? Nice banget. Kakinya kita pukul tapi kita tembak mati juga dia. Oke. Okay. Rimo. Kenapa Rimo? Weh, nice banget mah bro. Kita terima gak ya? Hehehe. Mah bro. BTW. Gak satu hit mulu, wah. Gue berapa hit ya ini butuh? Oh, kadang kalau kita bau bisa gak satu hit mah bro ya. Nggak apa-apa lah, it's okay, feeling good. BTW kalian harus ngerasain jadi OC ya. Kalian harus gimana ya, sambil ngomong dan harus jago tuh susah banget ma bro ya. Oke, okay. Nice banget. Oh no, dibakar. Untung aja nggak kena pembakarannya. Gimana mesinnya ya, BTW? BTW mesinnya dimana emang bro? Ay, lumayan lah ya, 37 kill. Terus matinya 5 ya emang bro, ini enak, termasuk enak banget ya. Dan yang seperti Oce bilang ya emang bro ya, ini paling kekurangannya adalah dia ada speednya emang bro ya, cuma ada speed. Movementnya sedikit sedikit lambat, tapi kalau kita nge-kill sekali itu bikin cepat, oke? Okay? Jadi ingat ma bro ya, kalian harus setidaknya ya butuh satu orang. Misalnya kalian mau nge-push nih, kan kalau KRM itu penabrak ya, atau disebutnya apa ya, fragger gitu ya, oke? Okay? Jadi ketika kalian nabrak 5 orang tuh kalian dapat
apa ya, movement-nya sangat cepat tuh enak banget untuk dibelutin ya. Susah ditembak jadinya sama bro ya. Kalau udah dapat satu, dar. Kena semuanya, anjay. Emang bro, ya gak boleh ngomong anjay. Oke, kita langsung aja nih sama bro ya. Ocha kasih tahu lagi nih gun speednya sama bro ya. Betul kita main segame aja lah, gak usah banyak-banyak, oke? Karena nanti malah jadi buang waktu gitu ya, oke? Ini dia KRM262-nya. Boh, oke, kalian boleh pakai ini bang bro ya. Dan B15 Ocha juga, ntar Ocha bakal update lagi sih kayaknya ya. Apa kita perlu video perbandingan KRM262 versus B15? Enakan mana? Oke? Perlu kayak bikin kayak gitu ya sama bro ya? Oke sama bro. Jadi gitu aja mah bro ya. Kalau kalian emang suka sama video ini, jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe video channel Ocha maksudnya mah bro ya. Oke. Dan kayak gitu aja mah bro ya. Ini BTW yang tadi ngajakin mah bro. Oke, tapi kita mau off nih. Ocha mau off nih. Cuma bikin konten sekali aja nih mah bro ya. And yep, see you mah bro. Terap. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.